Baju terbang aktif. Baju terbang diaktifkan. Lihat, ada anak yang mau menyerang teman kita. Ayo kita lawan dia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Dia bukan bangau, dia robot. Haha, anak ini coba membodohi kita. Kami tidak bodoh, kami burung bangau. Maaf nak, kau benar. Kami melihat wajahnya dan tertipu. Ayo kita lawan dia bersama-sama nak. Terima kasih, namaku Fir. Fir, itu adalah awan kilat. Menyingkir dari situ atau kau akan terbakar. Terima kasih, selamat tinggal. Sekarang saatnya pulang. Fir, di mana robot bangau itu? Dia tidak akan pernah kembali lagi. Keluarkan tabung gas dari rumah mereka masing-masing. Pergi cepat, aku akan hadapi dia sekarang. Baiklah, Fir. Perbuatan buruk pasti berakibat buruk. Dia terjatuh. Penduduk telah membuang tabung gas mereka keluar desa. Lalu kita bilang apa pada kakek? Kita beritahu kakek kalau orang ini ingin meledakkan seluruh desa dengan peledak. Kita mengetahui rencananya dan dia kabur. Kita telepon polisi dan membuang tabung gas itu sekarang ya. Iya, itu bagus sekali. Aku berpikir begitu banyak yang terjadi. Kenapa tidak ada yang memanggil Jintu? Semuanya terjadi begitu cepat. Aku tidak terpikir untuk memanggil Jintu. Sama-sama. Yeay. Fir sudah menyelamatkan kita semua. Hore. Fir, aku yakin kau akan menyelamatkan kami dari laba-laba hitam itu. Ayo, kita berpesta nanti malam.
Laba-laba tidak pernah menangkap mangsa dengan melemparkan jaringnya. Mereka selalu membuat jaring di suatu tempat dan menunggu mangsa mereka. Pasti ada alasan di balik ini. Kau benar. Tapi apa alasannya? Bir, kami tidak bisa menemukan Jintu. Dan aku harap dia tidak pulang. Kau tidak bisa percaya Jintu. Dia pasti pergi ke sana lagi. Jangan khawatir, dia pasti kembali. Imli, laba-laba hitam tidak melakukan itu untuk memakan kunang-kunang, tapi untuk menakut-nakuti mereka. Tapi kenapa ya? Ketua tentara itu bersikap aneh. Dia tidak tertarik dengan pesta ini. Ayo kita selidiki dan cari tahu kemana dia pergi. Perasaanku mengatakan ada bahaya di sini. Semuanya waspadalah. Fir, tolong! Tolong! Fir, tolong kami! Fir, tolong! Berani sekali kau, Fir. Tidak ada yang bisa menolongmu sekarang. Fir, aku tidak akan melepaskanmu. Kebaikan pasti akan menang dan keburukan pasti akan kalah. Lakukan saja apa yang kau bisa, tapi hari ini aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan mengembalikan ingatan Jintu. Fir, kapan kita pergi untuk menangkap laba-laba hitam? Fir, terima kasih banyak. Kau telah menyelamatkan kami. Yang mulia, kalau begitu izinkan kami untuk pulang. Jintu, ayo bawa kita pulang. Tunggu, ayo kita tangkap laba-laba hitamnya.